Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Allah Ta'ala firmankan, sesungguhnya aku menciptakan kematian dan kehidupan adalah sebagai untuk ujian bagi kalian. Jadi mati hidup ini ujian, Pak. Kaya miskin itu ujian. Jadi kalau kita ditanya orang, Pak, suruh pilih, Bapak ini mau diuji kaya apa diuji miskin? Pilih mana, Pak? Miskin. Uji miskin, uji kaya. Ayo, angkat tangan yang pengen kaya berapa orang, Pak? Pengen lihat. Ah, berarti semua paham, Pak. Kalau nggak angkat tangan itu benar. Karena orang mukmin dia tak akan memilih, dia akan jawab terserah Allah. Karena kita nggak tahu mana yang terbaik untuk kita. Nah, kalau kita pengen kaya, tahu-tahu Allah katakan kaya nggak baik bagi kamu. Banyak orang, Pak, waktu dia miskin dia rajin ke masjid, dia bahagia, dia sholat, tentram rumah tangganya. Pas ketika kaya masalah datang, malah ujung-ujungnya tangkap polisi masuk penjara. Ya? Kita nggak tahu mana yang terbaik. Pas dia kaya, tahu-tahu nggak pernah ke masjid lagi. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, orang beriman tuh keinginannya disesuaikan dengan kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki, dia terima. Ditakdirkan jadi orang kaya, dia akan fahami kekayaan ini ujian. Maka dengan pikirkan apa mau Allah dengan harta ini. Maka orang-orang beriman yang kaya, dia gembira memberikan hartanya tanpa harus diminta. Orang kaya itu gitu, orang kaya itu setiap ketemu orang bagi duit itu orang kaya. Tidak perlu minta-minta. Tidak perlu proposal datang. Datang ustaz mah bagi duit satu gopok 10 juta, 5 juta, itu orang kaya, Pak. Katanya orang kaya duitnya masih bisa dihitung-hitung, itu miskin. Jadi orang kaya itu begitu, dia gembira memberikan harta tanpa diminta. Subhanallah, seperti para sahabat Nabi SAW, sama makhluk dia memberi, sama Allah minta, tidak pernah minta sama makhluk. Begitu juga ketika orang beriman diberi ujian kemiskinan, dia sadar kemiskinan ini ujian, apa mau Allah dengan kemiskinan ini. Maka dia tak akan pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jadi orang miskin yang beriman, hadirin mulia, tangannya gak pernah di bawah. Orang kalau beriman, tangannya di atas terus ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu bukan tentang pentingnya kaya, Pak. Orang kalau pelit, Pak, orang kalau orang kaya tapi dia pelit, tak beriman, dia gak pernah di atas tangannya, tetap menjadi pengemis padahal harta sudah miliaran. Memang dia bukan mengemis di labu merah, mengemis proyek, Pak, pemerintah. Mengemis, oh, jilat-jilat pemerintah semua baik-baik. Sama aja pengemis, Pak, cuma diberdasi pakai jas. Kalau di labu merah mending, Pak, yang minta 1000-1000 ini minta 1M, 2M, 10M, 100M. Minta-minta dia pengemis juga, Pak. Jadi hadis yang menjelaskan tentang tangan di atas lebih penting, lebih baik daripada tangan di bawah, itu bukan pentingnya harta. Itu bukan tentang penting jadi orang kaya, itu pentingnya jadi orang beriman. Karena orang beriman semiskin apapun dia, tangannya gak pernah di bawah, di atas terus, Pak. Bapak pernah dengar cerita seorang hamba sahaya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia menjaga kebun kurmanya Utsman, sahabat Nabi. Kemudian dia dapat jatah makanan berapa potong roti. Dia makan satu potong dikasih anjing. Ketika satu orang sahabat lihat, hadirin mulia, wow, ini luar biasa nih budak ini. Hamba sahaya, dia budak. Hamba sahaya, jangan harta dirinya pun bukan punya dia. Tapi dia tetap memberi tangannya di atas. Kepada siapa? Seekor anjing. Maka sahabat tadi, hadirin mulia, datang kepada hamba sahaya Utsman. Dikatakan, wahai anak muda, kamu siapa? Dibilang, aku hamba sahayanya Utsman. Aku hamba miliknya Utsman bin Affan. Ini kebunnya Utsman. Dibilang, kamu tunggu sebentar. Maka sahabat tadi, hadirin mulia, datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan dalam mengatakan, wahai Utsman, aku mau membeli seluruh kebunmu yang di sana. Kata Utsman, aku berikan sama kamu kalau kamu mau. Tidak, aku beli. Aku beli. Akhirnya ditawar-tawar dengan harga yang mahal, terdilah satu harga. Maka sahabat tadi, hadirin mulia, membayarkan dengan harga yang luar biasa kebunnya Utsman. Kemudian dia katakan, budak yang jaga kebun saya juga beli. Istrinya Sayyidina Utsman dengar, dia bilang, oh jangan, itu kan dari kecil sudah sama kita, kami sudah anggap seperti anak sendiri, dari kecil sama kami. Tapi didesak terus sama sahabat tadi, hadirin mulia, kemudian terpaksa Utsman pun menjual hamba sahaya tadi. Maka
sahabat yang kaya tadi, saya lupa namanya. Siapa di siapa jadi itu sahabat. Kemudian dia datang kepada hamba saya tadi, katakan, "Wahai fulan, ini kebun sekarang bukan lagi punya Utsman, tapi punya aku. Dan dirimu bukan lagi hambanya Utsman, tapi budaknya aku. Dan sekarang kamu dengarkan, hari ini juga kebun ini aku berikan kepadamu dan kamu kumerdekakan." Dia masya Allah, dikatakan, "Tuhan, dengan memerdekakan aku sudah begitu bahagia. Tapi kebun ini saya rasa berlebihan." Berlebihan. Ya tidak, ini rezekimu dari Allah. Ini rezekimu dari Allah. Saya kagum melihat begitu mulianya akhlakmu. Kau punya dua potong roti, satu potong kau makan, satu potong kau kasih anjing. Dan itu memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kata sahabat tadi. "Kalau begitu, terima kasih banyak telah memerdekakan aku. Tapi maukah engkau menjadi saksi?" "Saksi apa?" "Aku kembalikan kebun ini kepada keluarga Utsman." Ya, diberikan lagi, "Pak, hamba saya sedekah kebun kurma." Nah, jadi hadirin sekalian, sekarang yang penting itu iman, Pak. Iman kita ini rusak hari ini. Mengeluh terus, enggak pernah bahagia, kaya susah, miskin apalagi. Punya duit bingung, mau diapa nih duit nih? Enggak ada duit, gila aja. Galau terus, Pak. Nah, Andi Lau. Tahu Andi Lau, Pak? Antara dilema dan galau. Ini duit mau diapain, mau kemana? Enggak ada duit, panik lagi. Maka orang beriman hebat hati mulia. Dia di mana-mana senang, di mana-mana dia happy. Siapa saja orang yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, maka Allah pasti janjikan dia hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi hadirin sekalian, bukan masalah kaya miskinnya, Pak, tapi masalah iman. Ada iman aman, kaya aman, miskin aman. Ketika orang beriman diberi harta, Allah perintah harta, "Wahai harta, datanglah kepada kekasihku itu, muliakan dia dengan kehadiranmu, bahagiakan dia dengan kehadiranmu." Tapi ketika harta datang kepada orang kafir, Allah perintah harta, "Wahai harta, datanglah kamu kepada musuhku itu, hancurkan dia dengan kehadiranmu, hinakan dia dengan kehadiranmu, susahkan dia dengan kehadiranmu." Tambah kaya, tambah susah, tambah kaya, tambah hina. Bukannya bahagia dia. Begitu juga dengan kemiskinan datang kepada orang beriman, Allah perintah kemiskinan, "Wahai kemiskinan, datanglah kepada kekasihku itu, bahagiakan dia dengan kehadiranmu, muliakan dia dengan kehadiranmu." Jadi orang beriman, Pak, kaya miskin sama saja. Kaya miskin sama, level equal sama. Tak ada lebih satu sama lain. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan harta, maka sifat maha adilnya Allah tertolak. Kasihan orang miskin, kan? Nah, tapi ternyata enggak ada hubungannya, Pak. Kebahagiaan tubuh dengan iman dan amal saleh. Nah, maka hadirin sekalian, inilah perkara yang harus kita obrolkan terus. Saya enggak capek-capek, Pak, mengajak orang ngopi, ngobrol perkara iman. Ini iman yang ajib, Pak. Iman ini luar biasa, unbelievable. Kata Nabi, orang beriman itu ajib, ajib. Sahabat datang tanya, "Apa yang ajib ya Rasulullah? Kenapa mereka ajib?" Iya. Ketika Allah beri nikmat, dia bersyukur, syukurnya memuliakan dia. Ketika Allah Ta'ala berikan dia kesusahan, dia bersabar, sabarnya menggugurkan dosanya. Masya Allah.